You got everything you ever wanted, but you don't know why. To fill that little place inside you hide. You take everything. Apapun bisnis Bapak Ibu semua, Bapak Ibu punya bengkel, Bapak Ibu punya rumah makan, Bapak Ibu punya laundry, Bapak Ibu punya bisnis properti, Bapak Ibu jualan mobil, Bapak Ibu jualan asuransi, Bapak Ibu jualan apapun. Tugas Bapak Ibu ketika Anda pengen meredam omset, tugas Anda adalah memanusiakan. Halo, saya Poppy Chair dan saya adalah salah satu dari banyaknya orang yang mengikuti acara di tempat ini. Dan ini adalah acara yang luar biasa, yaitu seminar digital bisnis, di mana kita bersama-sama mempelajari bagaimana memulai bisnis yang baru melalui hal-hal yang bersifat digital. Ketika Anda mampu bikin orang males tambah males, maka your business pasti gede. Ada profesi pekerjaan saya seorang fotografer yang berdomisili di luar kota Palu. Saya sangat senang mengikuti bisnis seminar bisnis digital seperti yang tertera di baliho di belakang saya itu. Saya sangat termotivasi dengan seorang Didik Mulato yang sangat memberikan inspirasi, motivasi dan segala sesuatunya lah yang membuat usaha saya kedepannya akan sukses selalu. Don't you ever smile so serious, so serious when you want to be. But when the lights go down, you find yourself somewhere in the south. When the lights go down, you lose yourself, like no one is around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triska Rosmala, peserta seminar digital di Palu pada hari ini. Jadi kesan saya mengikuti kegiatan ini yaitu pertama saya mendapatkan inspirasi bagaimana mendapatkan penghasilan yang meledak melalui yang pertama yaitu database, kemudian yang kedua nilai tambah produk yang kita jual, kemudian yang ketiga faktor kali, kemudian yang keempat itu ada digitalisasi, dan terakhir yaitu bersedekah. Perkenalkan, nama saya Farben, asal Kota Palu. Alhamdulillah setelah saya mengikuti seminar digital, bagaimana meledakkan omset bisnis kita lewat digital sama ini. Subhanallah, luar biasa. Sehari saya mengikuti seminar ini, mulai jam 8 pagi sampai jam 5, luar biasa membludak yang mengikuti seminar ini. Dan saya salah satu peserta seminar digital, sangat-sangat memuaskan. Saya sebagai pelaku bisnis, saya mengambil peluang untuk bisa ikut daftar menjadi bagian bisnis digital ini. Nah, buat teman-teman yang punya usaha bisnis, ayo ambil peluang ini untuk menjadi bagian di bisnis digital. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Rahmat Sidik. Saya founder dari DR Project. Nah, pesan dan kesan saya di sini selama mengikuti kegiatan ini sangat positif dan sangat membantu sekali untuk masalah digital marketing sendiri. Dan saran saya untuk teman-teman ketika ada seminar kayak begini ya harus wajib ikut karena ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Ketika kita bisa menghargai manusia, maka manusia itu akan respect kepada Anda.